Sambutlah dengan bahagia, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mirsa Trans TV di mana pun Anda berada dan sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah masuk di hari ke-23 di bulan Ramadan tahun 1440 Hijrah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan sampai di hari ini. Semoga Allah berkenan menjadikan puasa kita di hari ini lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, di antara kita sudah ada yang belasan tahun, bahkan puluhan tahun menjadi manusia. Namun apakah setiap manusia memahami hakikat kemanusiaannya? Jangan-jangan ada yang tinggal di bumi sebagai manusia, tapi menjalani hidupnya tidak seperti karakteristik manusia. Seperti apakah menjadi manusia yang baik? Bagaimanakah isyarat manusia dalam Al-Quran dan Hadis? Kita akan bahas dalam episode kali ini, sehingga ini bisa mengisi renungan kita dalam i'tikaf. Sehingga selesai i'tikaf, insyaAllah kita menjadi manusia yang lebih baik dalam pandangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ada 5 isyarat dalam Al-Quran yang menunjuk esensi manusia. 5 ini diisyaratkan dalam bentuk nama. Pertama, ada Bashar. Ini nama pertama yang disebutkan oleh Allah saat akan mencipta manusia. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kedua, ada yang disebut dengan ins, pasangannya jin. Seringkali dipasangkan pasangan ini 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins. Ya. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ada yang kemudian disebutkan dengan nama insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, bahkan menjadi surah ke-76, yaitu surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan. Ada yang keempat disebut dengan nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran, menjadi surah yang ke-114, kul a'udzu birabbin nas. Ada yang kelima disebut dengan bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran di beberapa ayat berbeda. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Apa penekanan dari 5 makna ini? Kita akan fokus membahas pada yang pertama dulu, Bashar. Kalau disebutkan Bashar, ini berarti menunjuk makhluk yang punya potensi nafsu. Saat bersamaan, dia punya juga jiwa kebaikan bernama takwa. Jadi makhluk Allah itu unik. Ada yang diciptakan dengan jiwa kebaikan saja, takwa. Namanya malaikat. Ya, karena itu malaikat tidak pernah kenal salah. Selalu benar. Ya, Quran surah ke-66 ayat ke-6. Paling kiri sebelah atas di mushaf. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, malaikat mustahil bermaksiat. Enggak kenal salah. Mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Nah, karena itu manusia bukan malaikat. Jadi kalau ada orang di antara manusia berbuat salah, jangan diungkap kesalahannya, jangan diekspos berlebihan. Kalau Anda mengharapkan yang sempurna, itu malaikat namanya. Anda hidup suami istri, istri Anda berbuat salah. Sepanjang Anda sadar dia manusia, sadar itu, Anda tidak akan pernah mengekspos kesalahannya. Suami Anda berbuat keliru, wajar karena suami bukan malaikat. Papa kenapa sih selalu salah? Mama, papa bukan malaikat. Tuh. Mama juga bukan setan kan? Aduh, rame kehidupan. Amin. Yang kedua, ada yang diciptakan salah saja, gak kenal benar. Nafsu. Fujur, gak ada takwanya. Ya, fujur, gak ada takwanya. Nah, itu namanya binatang. Ya, hewan. Makanya hewan gak punya jiwa takwa. Jadi kalau hewan berbuat salah, jangan dikecam. Anda yang gak ada kerjaan. Tugas puasa kita sebagai bagian terakhir penutup uraian ini adalah menghentikan nafsu dan mengarahkan pada jiwa-jiwa takwa. Karena itu tujuan puasa ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Jelas sampai di sini? Baik. Ada yang mau bertanya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita tahu bahwa
ada keutamaan-keutamaan yang kita akan peroleh atau pahala yang kita peroleh apabila kita menutup aib atau kesalahan saudara-saudara kita. Mungkin bisa menjadi motivasi buat kita apa yang bisa pahala yang kita peroleh apabila kita menutup kesalahan ataupun kekurangan saudara-saudara kita. Ada. Nah, dan di antara kemuliaannya adalah kalimat Nabi SAW yang paling indah. Yang bermakna, man satara. Siapa yang bisa menutup musliman aib seorang muslim atau bahkan aib pada umumnya, satarahullahu lahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Jadi semua kita ini akan dibuka nih, sekecil apapun. Awas ya, di kita ini ada CCTV nih. Di sini ada enggak CCTV? Ada. Kan CCTV paling hebat itu yang enggak kelihatan kan? Ya kan? Dan CCTV Allah itu yang paling luar biasa. Karena bendanya enggak nampak tapi hasilnya kelihatan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Ingat, Anda berbuat kebaikan sekecil apapun, sebiji atom atau lebih kecil lagi akan diungkap. Tapi Anda berbuat kejelekan pun, suatu saat akan disaksikan. Jangan nekat berbuat buruk. Mungkin di sini yang menyaksikan cuma Anda, tapi di akhirat yang menyaksikan semua penduduk langit dan bumi. Dan jika Anda ingin menutupinya, ada dua caranya. Satu, jika terjadi keburukan kata Nabi, jangan dibuka, tutup seketika. Kejadian malam, tutup, jangan terbuka siang. Ya. Atau yang kedua, tutupi aib orang lain. Termasuk tutupi aib keluarga, istri Anda, suami Anda, sepenuhnya. Ini tidak mudah. Terutama perempuan, karena perempuan disebut dengan nisa kalau banyakkan. Nisa itu dari kata nasa, diantara maknanya sifat gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Karena itu di Quran surah keempat ayat 34, ciri perempuan salihah, istri salihah adalah tidak membicarakan aib rumah tangga keluar. Kadang-kadang judulnya pengajian, tapi yang dibicarakan keadaan suami. Nah, itu yang tidak tepat. Nah, jadi kalau Anda pandai menutup, maka Allah akan tutup saat di akhirat nanti. InsyaAllah. Allah Ta'ala alam bisawab. Marhaban ya Ramadan. Ada yang lain? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin menanyakan mengenai bagaimana interaksi kita terhadap antar manusia, baik dia muslim maupun non-muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa, karena terkadang ada ya, kita kalau ada omongan, ada kesalahan, itu kadang-kadang masuk ke dalam hati. Kemudian untuk memulai lagi, bahasanya move on lah mungkin begitu, untuk bagaimana interaksi antara kita sebagai manusia dengan manusia yang ideal ataupun layak, dalam konteks Islam bisa berjalan dengan baik. Di dalam Al-Quran, ada hubungan sesama orang beriman diungkapkan dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Biasanya hubungannya spesifik antara orang beriman. 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang hubungan lebih luas, universal. Ya ayyuhannas. Hai manusia, 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 manusia. Maka hubungan itu tidak dibatasi dengan sekat keyakinan, tapi bisa meluas dengan mendefinisikan ajaran-ajaran dalam Islam kepada konteks kemanusiaan yang lebih luas. Contohnya, sesuai dengan pertanyaan Anda tadi, ditemukan di Quran surah ke-49 ayat 13. Ini rumus sangat indah sekali, tidak ditemukan di kitab manapun kecuali dalam Al-Quran. Mari kita lihat ayatnya. Ya ayyuhannas, hei manusia. Kalau sudah manusia, maka siapa yang mengaku manusia berlaku ayat ini. Terlebih kepada orang beriman. Ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian beragam jenis. Ada laki-laki, perempuan. Di kata Al-Quran, jenis manusia cuma dua. Tidak ada yang ketiga. Ya, ingat ya, kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Semua berpasangan. Quran surah 51 ayat 49. Paling kiri agak sedikit ke bawah. Min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, semua selain aku ciptakan berpasangan. Supaya kalian tahu cuma aku yang tidak punya pasangan. Jelas ya? Pasangan binatang, jantan, betina. Pasangan, kemudian tumbuhan, putik, benang sari. Pasangan laki-laki adalah perempuan. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Indah sekali. Ya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian menempati tempat beragam. Ya, syu'ub itu komunitasnya yang banyak, beda-beda. Qabail, kabilahnya, tempatnya lain-lain. Misal, kita dalam konteks di Jepang, orang Indonesia, orang Asia pada umumnya, ada Eropa, silakan. Tapi yang indah, lita'arafu. Pertama, komunikasilah kalian dengan cara yang baik. Bergaul dengan indah, saling mengenal. Jangan menutup diri, jangan gaul semua orang Indonesia. Gaul sama orang Jepang. Orang Jepang beda-beda, ayo datang ke Saitama, ya, ke Shiba, ya kan? Saitama, ke Yokohama, ke yang Tokyo, pindah lagi misalnya sebagainya. Silahkan bergaul, cari. Tapi bagaimana cara bergaulnya? Saya tutup. Inna akramakum indallahi atqakum.
Pertama, bergaulah dengan mulia. Ya, kalau ada orang jujur, Anda harus paling jujur. Kalau ada orang sabar, Anda paling penyabar. Kalau ada orang santun, Anda paling tawadu. Atqakum, dan niatkan karena Allah untuk mendekat kepada Allah. Jelas ya? Allahu ta'ala adam bisawab. Ada yang bertanya lagi? Masya Allah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ada satu pertanyaan mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai biasanya kita sebelum masuk ke bulan Ramadan kita pergi ziarah kubur Ustaz. Baik. Sedangkan kita di Jepang ini jauh dari istilahnya ke makam-makam orang tua kita. Bagaimana sikap kita untuk yang kita di Jepang ini untuk menyambut masuknya bulan Ramadan tersebut dengan ziarah kubur tersebut. Terima kasih. Baik. Bagus pertanyaannya. Pertama, penting ditanamkan keyakinan pada jiwa kita, ziarah kubur itu tidak dibatasi waktu dan keadaan. Umum sifatnya. Ya, Anda kerjakan di Ramadan, di luar Ramadan, sebelum tiba Ramadan, jauh setelah Ramadan, itu tidak terbatas dengan waktu. Hanya yang penting diketahui, ziarah kubur itu apa faedahnya. Pertama, mengingatkan kita kematian, bahwa kita akan wafat. Kita akan wafat, kita akan wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan orang tua, mengingatkan bakti kita pada orang tua. Supaya kita ingat, ini ibu saya sudah wafat. Apa yang sudah saya berikan untuk ibu saya? Ini ayah saya sudah wafat. Apa amal jariah yang saya bisa lakukan? Sedekah jariah untuk bisa berbuat baik itu ayah saya. Kalau tidak memungkinkan ziarah tempatnya jauh, maka berdoa. Maka diajarkan doa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa, 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 minta kebaikan, kebaikan. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Yang kedua, bersedekah. Bisa diatasnamakan orang yang telah wafat. Ya, Bapak sedekah, sedekah atas namakan orang yang wafat. Berikan mushaf, berikan ini, berikan itu. Pertanyaan bisa mengalir pahalanya untuk orang yang wafat tadi. Hadisnya banyak, sahih termasuk 9 lafaz di hadis muslim. Wallahu ta'ala adam bisawab. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di sini kita hidup bareng sama teman-teman Pak Ustadz. Nah, kalau dalam suatu keadaan kita ngelihat teman kita melakukan kesalahan, cara terbaik kita untuk mengingatkan agar tidak terjadi salah paham, bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya senang dengan pertanyaan Anda. Ini menunjukkan Anda menyayangi kawan Anda. Orang yang senang dengan kawannya, maka dia akan mengajak pada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Yang kedua, jangan diamkan maksiat. Jangan diamkan. Ingatkan. Tapi masuk dengan cara yang bijak. Quran surah ke-16 ayat 125. Udu'a ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kawanmu yang belum paham jalan Tuhan dengan cara yang bijak. Pertama doakan dulu dalam sujud Anda bangun di malam hari. Ya Allah, dia kawan saya, berteman dengan saya. Jangan pisahkan di akhirat, ya Allah, saya menyayanginya. Arahkan dia kepada jalan yang benar. Setelah hati tersentuh, besoknya berikan arahan yang baik. Ya, dengan cara yang lembut. Wakti, Masya Allah, aktivitas kita luar biasa. Tapi ini saya tuh pikir-pikir yang kemarin itu yang kita kerjakan atau yang Anda kerjakan, benar gak ya? Saya takut kalau itu salah. Saya itu membayangkan kalau saya yang kerjakan, jangan ke dia. Kalau saya yang kerjakan, saya takut kalau saya wafat. Gimana menurut pendapat kamu? Ya, orang yang sulit untuk diajak bicara, jangan digurui. Minta pendapat kepadanya, maka dia akan lebih mudah menerima dengan hatinya. Baik, jelas ya? Baik, teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa kita uraikan. Mari berubah menjadi baik. Tinggalkan segala keburukan-keburukan, khususnya di Ramadan ini. Ketahuilah bahwa kita bashar. Kita bashar dan kita bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Nabi pun bashar sebagai manusia, tapi Nabi mencontohkan pada kita bagaimana menjadi manusia yang baik sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah muliakan kita dan semoga doa kita saat ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna ya Allah minal bashari salihin. Ya Allah, jadikan kami termasuk kalangan bashar-bashar yang saleh, manusia-manusia yang baik. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu wa maulaha. Ya Allah, kuatkan jiwa takwa kami ya Rabbal Alamin. Bersihkan jiwa kami dari kotoran-kotoran yang tidak baik. Arahkan nafsu kami pada hal-hal yang mulia yang kau ridai. Allahumma, engkau pemilik jiwa kami. Engkau yang paling berkuasa membolak-balikkan hati kami. Tetapkan ya Allah jiwa kami pada keimanan untukmu. Ya Allah, tetapkan jiwa kami untuk beramal saleh karenamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.